Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ikhwan dalam satu lagi video EV di Amans. Dan hari inilah harinya kita ada Proton EV pertama, iaitu Proton eMAS7. Saya akan membawanya dari Shah Alam ke Negeri Sembilan, ke Melaka, ke Johor. Jadi tonton seluruh video ni untuk kita tahu macam mana EV pertama dari Proton. Okay, kita dah sampai ke Famosa atau dah tukar nama kot, Bukit Melaka. Jadi kita dah memandu dari Shah Alam ke Melaka, kita ada singgah lah. Kita ada makan-makan sikit dekat Seremban. Kita ada pergi Seremban Gateway, kita ada pergi Muzium Negeri, Muzium Minangkabau tadi dekat Seremban. Jadi sepanjang perjalanan syukur tak ada apa-apa masalah. Kita sampai dengan jarak berbaki 113 km dan bateri berbaki pun 33%. Mungkin itu mungkin kurang ekonomik sebab tadi ada banyak jalan dalam apa semua, dan saya masih cuba menyesuaikan diri dengan pemanduannya. So mungkin kita tak dapat nombor yang kita nak lah. Tapi setakat ini, sampai sekarang saya punya pengalaman agak okey. Mungkin ada beberapa kelainan dari segi kawalan, bukan kawalan, paparan antar muka tu yang mungkin saya akan komplain pada penghujung video ini. Okey, jadi kita akan teruskan esoknya dari Melaka ke Johor dengan beberapa titik pertemuan, yang mana kat sini pun memang kita bawa untuk tunjuk dekat orang ramai. Esok kita akan ada berhenti dekat beberapa lokasi di Bandar Melaka dan juga lokasi di Bandar Johor. Jadi ni mungkin tak silap dah 200 km ke jalan. Mungkin esok mungkin lagi berapa ratus kilometer. Tapi malam ni kita akan charge penuh. Esok kita akan pergi ke Bandar Johor dan tengok-tengok di sana pula. Okay, ini adalah hari kedua eMAS 7 Tour menerusi seluruh Malaysia. Tapi macam yang saya katakan, saya hanya bawa kereta ini untuk daripada Shah Alam ke Seremban, ke Melaka, ke Johor. Oh, dan semalam kita dah singgah kat Seremban, kita dah singgah dekat Famosa. Dan sekarang ni kita masih di Melaka. Hari kedua ni kita masih kat Melaka di NHI Automobil, salah satu pengedar Proton di negara inilah. Dan terdapat dua eMAS yang sedang dipamerkan untuk orang ramai, di mana orang ramai boleh bukan sekadar tengok luar tapi boleh tengok dalam, tapi tak boleh tangkap gambar sebab kita masih di awal perjalanan inilah. Dan kalau kita lihat kat sini, rata-ratanya ramai orang yang datang tengok kereta ni. Dan ini menunjukkan yang mana orang bukan tak suka kereta elektrik, atau orang mungkin ada banyak pertanyaan mengenai kereta elektrik. Tapi dengan adanya Proton eMAS 7 ni, bila dia mula dipasarkan, mungkin kita akan dapat lihat apa gelombang ketiga atau mungkin gelombang keempat, saya rasa, kereta elektrik di Malaysia, yang mana mungkin lebih ramai orang akan lebih mampu memiliki kereta elektrik. Okay, saya sekarang ni dah banyak duduk di bahagian hadapan. Sekarang ni saya duduk di bahagian belakang. Di belakang eMAS 7 ni kita dapat lihat satu benda yang sangat, kita ada keluasan keluasan ruang kaki pun. Tengok saya walaupun pendek, tapi tengok saya bila lunjur ni memang lunjur habis. Ni sebenarnya saya duduk pun agak tegak sebenarnya, dan kalau katakanlah saya letak kaki bersilang macam ni memang muat dan masih ada ruang. Kita ada okey switch tingkap dia, macam yang saya rasakan dia mungkin terasa inverted. Di sebelah sini ada pembesar suara Flyme Auto. Okey. Di sebelah sini adalah tempat tak tangan. Seat ni tak ada sebarang lubang tembus ke belakang. Okey. Dan apa yang menariknya, yang tak banyak ditawarkan untuk kereta-kereta jenama Malaysia adalah laci bawah ni. Ha. So anda kalau katakanlah anda ada bag pouch ke apa, anda boleh letak dalam ni. Maksimum 3.5 kg. So anda boleh sorok permainan anak-anak anda, buku mewarna ke macam-macam, ataupun anda soroklah apa benda sekalipun. Okey. Kat sini kita, yang ni yang penting, lubang pengendaraan untuk penumpang belakang supaya kita akan sentiasa sejuk untuk penumpang belakang. Bawah ni kalau anda tak nak sejuk, anda nak panas pun boleh. Ada switch pemanas di bahagian tempat duduk, ada lubang USB A, ada USB C dan juga ada laci. Laci ni boleh memuatkan 2 kg. Jadi katakanlah kalau anda sedang jalan jauh-jauh ke apa kan, anda pun memang sangat selesa di belakang. Dan saya rasa sebagai pemandu, kalau katakanlah anda nak tidur kejap ke apa kan, anda lagi mungkin lagi selesa tidur kat belakang. Sebab kita pun boleh juga buka sunshade. Ha, tengok sunshade dia boleh dibuka. Saya tak dapat nak membuka sunroof lah sebab buat masa ni
dia masih diliputi dengan livery ataupun camo kereta ini. Jadi Ana nampak tulisan-tulisan ni semua, so tak dapat nak buka. Tapi kalau daripada structure ni, saya rasa sunroof ni memang boleh buka. Dan agak menarik lah, sebab so far saya, EV yang saya naik, tak try lagi yang sunroof boleh buka. Saya harap sunroof dia boleh buka lah bila nanti, bila dah end version nantilah. Okay, saya sedang menuju pulang ke Proton Center of Excellence. Ini adalah hari terakhir untuk pusingan pertama Proton EMAS 7 Tour. Dan dalam 3 hari ini banyak benda juga yang saya belajar daripada EV pertama jalan Malaysia. Sudah tentu yang mana mungkin ada beberapa input yang saya berikan adalah sebab ni bukan produk akhir, ini prototype. Malah kalau di showroom tadi semua, dekat Proton showroom tu memang ada label, even kemasan mungkin bukan yang akhir, yang ini bukan yang akhir. Jadi yang kalau nak, tapi kalau nak disimpulkan dalam masa 3 hari ni, saya boleh katakan agak apa, berharap ataupun agak apa, hopeful dengan EV pertama jenama Malaysia ni. Okay, tapi first kali kita nak cakap, dari segi driving dia, dari segi pemanduan dia, saya sedang memandu melebihi kelajuan sebab kita tengah dalam konvoi, so kita nak balik cepat, pulang cepat, tapi dalam keadaan yang selamat. Dan kalau mic ni boleh pick up, mungkin sama ada bunyi angin ada sedikit je, tak banyak pun, tak adalah mengganggu pun. Bunyi tayar pun tak adalah kuat sangat. Boleh kata pemanduan yang sangat selesa, lebih-lebih sebab ini elektrik. Di hadapan saya adalah instrument cluster yang dia lebih kurang sama macam Smart. Dia ada macam sebelah kanan ada posisi gear D dengan mode pemanduan comfort, dengan ada informasi mengenai lagu, jarak, apa tu semua. Dan di sebelah kiri instrument cluster adalah kelajuan, bateri, tahap bateri dengan tahap brake pembrekan jalan semula. Cumanya sebab dia sedama dengan Smart kan, so posisi letak tu sama, tapi ada beberapa benda yang kurang, apa, bukan kurang, berlainan. Contoh macam apa, status ready dia letak kat sebelah kanan, bukan sebelah bateri. Dan kalau bateri tu kurang, simo bateri sebelah kanan. Saya akan aktifkan ICC, iaitu Intelligent Cruise Control. So saya set dengan kelajuan ke hadapan dan saya tambah kelajuan maksimum sehingga 150 untuk ICC. So kalau satu benda, paparan instrumen ni ada bawah ni, macam ni biru ni di tengah lane sini, paparan HUD pun menunjukkan benda yang sama. So warna biru, paparan HUD dia macam banyak warna bagi saya. Dan kalau kita melalui kalau kita melepasi lori, kadang-kadang dia berwarna lain. Jadi kat sini dia banyak informasi lah. Dan kalau katakanlah jalan ni sedang membelok pun, dia akan scan jalan tu membelok lah. Jadi dekat bahagian HUD dia banyak warna. Itu satu benda yang agak menarik lah. Dan sinonim dengan EV lah, di mana EV banyak je fungsi-fungsi yang menarik. Dari segi steering, ini dekat steering dia. Steering dia, kalau saya ada sedikit macam, dua-dua ni macam multi controller sebab bayangkan ni multi direction, lepas tu ni okey, ni okey. So kadang-kadang saya macam, apa benda yang saya tekan sebenarnya? Sebab bila saya tekan atas ni adalah untuk mengaktifkan intelligent cruise control, tapi saya tak tahu ni butang apa. Maksudnya sebelum ni lah, sebelum diberitahu ataupun sebelum mempelajarinya lah. Di sini adalah butang custom, kita boleh custom letak fungsi yang kita nak. So macam ada beberapa fungsi yang boleh diaktifkan, tapi saya rasa saya dah set kepada mode camping ke apa, tapi dia cakap kena parking lah baru boleh aktifkan. Yang ni butang pangkah ni, kalau saya tekan dia akan dah aktifkan intelligent cruise control. Ni butang multi menu, butang arahan suara. Bercakap mengenai pembantu dia, arahan suara dia memang dia mengesan, dia dapat tahu kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris, logat Malaysia lah, kita tak perlu cakap orang putih. Seterusnya, mungkin saya boleh sentuh-sentuh sikit kalau dari segi material dan segi bahan binaan lembut yang rasa eksklusif. Di bahagian pemandu terdapat pembesar suara di bahagian headrest. Tempat letak kepala ni memang ada speaker pembesar suara. Jadi kalau anda sedang melakukan panggilan, memang suara tu boleh didengari jelas dengan kat sini. Dia tak ada keluar kat depan, dan kita boleh buatkan dia macam private mode, iaitu kita je yang dengar. Macam mana intern hari ni, okey tak? Intern hari ni okey je. Pagi tadi saya dah tunjuk kat dia, saya suruh dia belajar sikit tentang masalah. So dia tak tahu, terus dia tak tahu aman, tapi ada certain notification yang dia tak ingat. Okey, bercakap mengenai dashboard ataupun control, apa,
paparan dengan sedikit kontrol panel kat sini. Saya rasa macam ni, tak tahu lah, kalau dari segi pendapat peribadi, dia macam ada sedikit pembaziran ruang di mana macam kini ada 4 Swiss. Tapi 4 Swiss ni memang yang critical lah. Critical bagi saya sebab selalu je saya terlupa yang aircon dia tak inside circulate. Lepas tu ni pun saya tak enable auto. Jadi ni aircon on off lah. So macam boleh je letak lagi satu baris kat sini atau lagi satu baris kat sini kan. Jadi macam ada sedikit, bukan, maybe pembaziran ruang lah tu. Di sini okay, yang ni menarik, menarik sikit. Tapi kalau saya pusing kiri kanan, dia akan adjust tahap lagu. Dan kalau saya tekan sekali, dia akan keluar air volume. Ni untuk aircon punya ni lah, aircon punya kipas. Benda ni kita boleh tukar. So kalau saya hold lama-lama, universal knob. Jadi benda ni apa, first time saya tengok lah untuk yang ni. Dan saya mula-mula ingat, saya ingat benda ni macam yang boleh multi controller, macam multi direction. Dia boleh pulas dengan kiri kanan, tapi dia tak boleh. Dia just boleh tekan dengan pulas saja. So kita boleh pilih, kita nak adjust air volume ataupun adjust zoom, aircon ataupun set ambient light mode, virtual venues dan theme desktop. So banyak jugalah benda, tapi macam takkanlah knob ni kita nak adjust theme desktop. Okay, seterusnya okay, kita tengok dekat ni lah. Untuk EV apa-apa hal, penting sekali pasal kuasa bateri ni semualah. Standard mileage 119 km, 27% bateri. Dan kat sini banyak benda yang kita boleh lakukan eh. Termasuklah dia ada super endurance, schedule charging. Lepas tu kat sini kita nak adjust AC current charging limit pun kat sini juga. Tapi satu benda yang menarik ada kat sini, discharging. So discharging ni ada vehicle to load V2L, yang mana V2L ni letak plug, letak plug dan boleh bagi kuasa sebanyak 2.3 kW ikut fuse ke apa. Tapi vehicle to vehicle ni, saya macam bila nampak saya tertanya macam, so adakah Proton E-Mas7 ni boleh charge kereta lain? Tu saya masih tak cuba, saya tak dapat cuba, so saya tak tahulah. Tapi fungsi ni menarik. So maksudnya macam, dia bukan je kita boleh bawa kereta ni pergi camping, lepas tu supply tenaga dekat plug atau apa, dapur ke dapur elektrik ke apa. Tapi vehicle to vehicle ni, so kalau ada setengah kereta, dia bergantung pada apa charging infrastructure dia. Macam contoh apa 800 volt dia boleh charge kereta lain, tapi pada 2.3 kW. Tapi kalau vehicle to vehicle ni, adakah dia boleh push set ampere tu semua? Macam katakan dia boleh ke charge kereta lain pada keadaan yang kilowatt lebih tinggi ke apa. Jadi yang ni kita akan tunggu nantilah. Kalau kita dapat pinjam lagi lama ke apa, kita boleh try lah. Mungkin saya nak try charge motor saya macam mana. Sebab apa, ada sekali tu saya try charge motor saya dengan EV lain, dia tak dapat. Dan saya pun tak tahu kenapa lah. Tapi ada saya sembang-sembang, dia orang kata mungkin apa, mungkin kelajuan mengecharge tu tak cukup. Okey, tapi satu benda alang-alang yang kelakar, ataupun orang kata hit and miss, ataupun mungkin saya harap benda ni boleh diperbaiki lah kot. Mungkin saya harap benda ni saya tak nampak bila unit rasmi lah, iaitu okey, kat sini standard mileage. Tahukah anda, anda boleh nampak juga dynamic mileage. Maksudnya apa, jarak saya penggunaan lah. Tapi untuk mengubahnya, anda perlu pergi ke setting dan anda pergi ke bahagian display kat sini. Kat bawah ni range display kat sini. Ni agak pelik sebenarnya, sebab kita nak ubah tetapan tu, takkanlah kita kena masuk kat display. Sebab kalau saya punya pemahaman adalah pasal mengenai paparan. Okey, untuk Proton E-Mas7 ni, buat masa ni, sensor ni saya rasa sangat sensitif. Dan sensitif dia tahap, kalau saya tengah tengok nombor kelajuan, saya fokus eh, nanti dia akan trigger. Dia akan trigger, dia akan cakap saya tak fokus. Wahal kita tengah tengok nombor ni. Tapi of course lah, sebab kita punya pemandangan macam ni kan. Tapi ni tak keluar lagi, atau mungkin dah lali aku. Tu distractive. Dia please drive carefully. Kat sini kita boleh buka kat suhu. Kita tekan suhu ni. So kat sini ada macam-macam setting. Kita tengah menyejukkan badan pada suhu 18 darjah. Nah, ni tak efisien lah sebab panas, hari panas kan. Tapi kat sini ada juga seat. Okay, kat sini steering dia ada auto heat juga. Driver seat dia pun boleh heating juga, tapi ada ventilation dengan auto vent. Ini agak selesa lah. Tapi saya rasa kalau katakanlah kereta ni ditawarkan pada setting yang macam ni, mungkin kereta ni mungkin top spec. Sebab ada ventilation, ada panaskan seat, agak memberikan keselesaan kepada pemandu lah. Okay, wah, akhirnya kita dah sampai balik ke Proton Shah Alam. Okay,
What an eventful day. Kita dah jalan, alamak saya lupalah berapa kilometer. Tapi yang saya tahu, dari Shah Alam kita bermula, sampai Seremban, sampai Melaka, sampai Johor dan patah balik all the way sampai sini. So far, tiada apa-apa yang menggusarkan jiwa, menggusarkan jarak, menggusarkan bateri. Jadi itu saja pandang pertama untuk Proton Emas 7 khas sempena acara Jelajah Emas. Perlu saya ingatkan, ini mungkin bukan yang versi akhir. Jadi ya, mungkin teruskan menonton Amans untuk kandungan-kandungan event yang akan datang. Maaf, EV yang akan datang. Tengok, saya pun penat tapi gembira. Bye, jumpa lagi.